Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal ngelanjutin lagi game kode keras buat cowok dari cewek. Ini adalah episode 14. Oke, mulai bro. Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini dia, Finding Love. Dan masih ada episode 15. Finding Love, menemukan cinta sejati memang bukan sesuatu yang mudah. Perjalanan mencari cinta lu masih berlanjut. Tapi apakah lu bisa berhasil kali ini? Berhasil mendapatkan seseorang yang lebih spesial untuk lu. Dan sepertinya memang si Adit makin dekat sama si Rini, kelihatan dari gambarnya. Oke, langsung aja kita mainkan. Keesokan harinya setelah kisah double date lu. Kecapean kemarin seharian main di theme park, lagi-lagi lu bangun kesiangan. Home, si Adit. Sue, telat bangun lagi aja gua. Sue tuh apes. Lu pun segera buru-buru ke sekolah. Begitu sampai di sekolah, lu yang ngelihat gerbang mau ditutup langsung bergegas lari. Hos. Mang, tunggu, jangan ditutup dulu. Aduh, parah, pagi-pagi udah disuruh olahraga aja. Nah kan, terlambat lagi nih bocah. Udah, kok pulang aja sana, Dit. Gerbangnya mau ditutup. Mamang ngeri dimarahin bapak kepsek lagi gara-gara telat tutup gerbang lagi. Apa sih, Adit? Ya, Mang, jangan gitu dong. Kita kan CS, Mang. CS tuh teman dekat. Lah, siapa suruh jam segini baru dateng? Udah mau lulus, masih aja terlambat mulu. Kamu ngapain aja sih, Dit? Oh, berarti si Adit itu kelas 3 SMA ya, mau lulus. Saya kesiangan bangunnya. Kenapa bisa kesiangan? Emang semalam kamu habis ngapain sampai kesiangan gitu, Dit? Saya kecapean, Mang, kemarin. Waduh, kecapean? Kamu abis ngapain, Dit, kecapean begitu? Nanya mulu sih, Mamang. Abis jalan-jalan, Mang. Hah? Jalan-jalan? Jadi ini kamu sampai masuk kesiangan gini cuma gara-gara kecapean abis jalan-jalan kemarin? Alasannya emang sepele banget sih. Waduh, Dit. Apalagi cuma gara-gara begituan doang, Mama gak mau dah. Itu sih emang gara-gara kamu sendiri. Udah sana, kamu pulang aja. Kirim surat izin apa kek, izin kecapean apa izin istirahat abis jalan-jalan. Udah ya, Dit, gerbangnya mau Mamang tutup. Mang, tunggu. Mang, dengerin saya dulu. Apalagi? Saya tuh semalam galau berat, Mang. Galau? Galau kenapa kamu, Dit? Itu kan saya baru putus sama Lala, Mang. Jadi curhat. Terus kemarin pas jalan saya lihat dia lagi ditembak sama cowok lain. Hah? Ditembak? Inna ilahi. Terus sekarang jenazahnya udah dikubur. Bisa kasih Mamang ditembak pakai pistol betulan. Dah, Mang, bukan ditembak beneran. Itu dia pengen dipacarin sama cowok lain. Ya saya galau lah, makanya saya kepikiran terus sampai semalam saya susah tidur, Mang. Oh begitu, kasihan bener. Turut berduka cita ya, Dit. Kok turut berduka cita sih? Semoga kamu dipertemukan sama cewek yang lebih baik dari dia. Iya sih, si Adit kenapa gak mau move on? Iya, Mang. Tapi sekarang saya udah boleh masuk kan, Mang? Lah, siapa bilang kamu boleh masuk? Dikira ini sekolah nenek moyang kamu apa? Saya lagi rapuh, tolong dikondisikan. Ah, gak temen lah sama Mang. Yah, Mang, kayak gak pernah patah hati aja. Ya gimana ya, Dit? Mamang kan juga lagi bertugas sekarang. Apalagi kamu juga alasannya cuma begitu doang kan. Tapi bener juga sih, Dit. Mamang juga pernah ditinggalin sama cewek idaman Mamang di kampung. Sakitnya tuh di sini. Ya udah deh, sekali ini aja ya. Baik juga sih, Mamang.
anggap aja ini sebagai penawar pilu yang diberikan oleh sesama pria yang pernah disakiti. Jadi puitis sih, Mamang. Jadi saya boleh masuk kan, Mang? Asik, wah, Mamang emang paling pengerti dah. Tapi kamu tetap harus laporan ke Pak Iwan. Lah, kok gitu, Mang? Kan Mamang udah bilang, Dit, kamu nggak bisa masuk kalau udah terlambat begini. Ya satu-satunya jalan cuma laporan dulu ke Pak Iwan, baru dah abis itu kamu boleh masuk. Ah, parah sih, Mang. Emang Mama nggak kasihan apa? Lah, kasihan? Kenapa harus kasihan? Ngapain kasihan kalau tindakan yang Mama lakuin itu benar? Emang siapa yang harus dikasihanin? Pak Iwan. Kasihan sama Pak Iwan, Mang. Lah, emangnya dia kenapa, Dit? Eh, keceplosan si Adit. Naksir sama ibu guru. Ya... kalau dia kena darah tinggi gimana? Pagi-pagi udah dibikin marah-marah. Emangnya Mama gak kasihan apa? Waduh. Iya juga ya, kasihan juga. Si Mamang ini gampang dikibulin dah. Kalau gitu ya udah deh, kali ini kamu saya bebasin. Tapi awas ya kalau kamu sampai terlambat lagi. Gak ada ampun lagi kamu, Dit. Eh, iya Mang, iya. Kalau gitu sekarang saya masuk ya, Mang. Permisi. Ya, ya, sana buruan. Lu pun akhirnya terbebas dari si Mamang dan langsung buru-buru masuk ke dalam sekolah. Sampai di depan kelas. Parah banget gua sampai telat begini. Untung masih dikasih masuk sama Mamang tanpa jalur dihukum segala. Aduh, mana badan gua pegel banget lagi. Ntar pulang sekolah cari tukang urut ah. Biar besok pas ekskul gak makin parah badan gua. Dor, si Rini. Hahaha, kaget ya. Lagian pagi-pagi udah ngelamun aja. Lagi mikirin apa sih? Mikirin kamu, Rin. Eh, elu, Rin. Ngagetin aja dah. Hahaha, sorry. Makanya pagi-pagi jangan bengong. Oh iya, ngomong-ngomong. Selamat pagi, Adit. Pagi. Gimana semalam tidur lu nyenyak? Perhatian banget sih Rini. Pasti kecapean ya gara-gara kemarin seharian main. Eh, enggak kok. Hehehe. Oh gitu. Bagus deh kalau lu gak kecapean. Hehehe. Eh iya. Kemarin hadiah dari gua suka gak? Coklat itu ya. Suka kok, Rin. Makasih ya. Hehehe. Bagus deh kalau suka. Terus ini lu udah sarapan belum? Kok perhatian banget sih Rin ya? Kalau belum kita makan dulu yuk di kantin. Sorry, gua udah sarapan nih. Oh. Ya udah deh. Si Rininya jadi kecewa. Tapi kalau makan siang nanti bareng mau nggak? Aduh, agresif juga ya cewek ini. Kok ini jawaban tiga-tiganya nggak ada yang positif sih, kayak ngejauhin si Rini. Lihat nanti deh. Hehehe. Oh gitu. Ya udah nanti pas istirahat gue samperin lu ya. Kalau gitu gue ke kelas duluan. Dadah. Agresif banget. Setelah itu Rini pun langsung pergi ninggalin lu di sana. Kalau ada cewek yang agresif itu ke gue gimana ya? Ngehayal dulu lah. Dadah. Dia kenapa sih? Udah tahu dia tuh naksir lu. Bego banget sih Adit. Nggak peka. Lah iya, lupa udah bel masuk. Duh, mana pelajaran Busri lagi. Lu pun langsung bergegas masuk ke kelas. Beberapa jam kemudian, akhirnya jam istirahat pun tiba. Wow. Aduh parah, ngantuk banget gua. Hai Adit. Si Rini lagi. Astaga, kaget nih cewek kalau datang ngagetin mulu dah. Yuk kita ke kantin. Oh iya, tadi gua janjian makan bareng sama dia. Kapan datang lo? Barusan aja kok. Kenapa?
cepet amat, hahaha. Ya abis takut lu kelamaan nunggu, jadi begitu bel gue langsung kesini deh. Gesit. Eh ya udah yuk, buruan ke kantin, keburu rame nih. Ya udah yuk, mau juga si Adit akhirnya. Lu dan Rini kemudian pergi ke kantin untuk makan bareng. Dan benar aja lagi-lagi semua kursi udah pada ditempatin semua. Duh, rame. Ini kita duduk di mana ya? Masalah itu tenang aja, Dit. Gue bakal siapin tempat khusus buat kita berdua. Udah lu tunggu aja di sini biar gue yang atur, oke? Terbalik sih, malah ceweknya yang atur loh. Biasa kan cowok yang atur. Rini langsung jalan duluan nyari tempat duduk buat lu berdua. Sambil nunggu Rini dapetin tempat duduk sebagai rasa terima kasih lu akhirnya mesenin makanan buat dia. Bu, mie ayam sama es teh manis 2 ya. Gak lama setelah lu mesen makanan, tiba-tiba lu samar-samar dengan suara keributan. Dan ternyata itu si Rini. Dibilang minggir ya minggir. Siapa ini? Mumpung gua masih santai nih, lu mending pindah tempat deh. Preman banget si Rini. Dan emang lu gak tahu ya kalau gua selalu duduk di tempat ini, hah? Daripada gua marah, mending sekarang lu pindah. Cepet. Dan gak cuma itu, tiba-tiba Caca yang lagi bawa segelas es jeruk nyamperin mereka. Eh, apa-apaan nih si Caca? Main ngusir temen gua. Emang lu gak lihat kita lagi duduk dan makan di sini? Apa hak lu ngusir-ngusir kita? Hak gua? Oh jelas dong, gua ada hak di sini. Jadi lu dan lu mending pindah deh sekarang juga. Preman. Eh, kenapa tuh si Rini sama si Caca? Samperin Rini, dirasa ada yang gak beres, lu pun langsung nyamperin dia ke sana. Eh, ada apaan nih? Si Caca kaget. Eh, itu tuh Dit. Masa tempat duduk kita main asal diserobot aja sama si Caca sama teman-temannya? Padahal si Rini yang nyerobot si Caca. Padahal tadi yang nempatin kan gua, Dit. Dih, apa-apaan lu? Memutarbalikkan fakta. Eh, yang ada lu kali yang asal nyerobot udah gitu ngusir kita segala lagi. Lagian lu mikir dong gimana mau pindah, orang kita aja lagi makan kok. Dan lu tuh kenapa maksa sih? Kayak nggak ada tempat lain aja. Ya gua maunya di sini. Dibilang ini tempat duduk gua. Udah, kita cari tempat lain aja yuk. Enggak, udah di sini aja. Bentar lagi juga mereka pindah kok. Ngeselin juga ya si Rini. Kalau kayak gini sih musuhnya bakal banyak si Rini. Bukan cuma si Lala doang. Dih, siapa bilang kita bakal pindah? Dikira kita bakal nurut kali ya, lu suruh-suruh gitu. Eh, sorry ya. Gak usah bertingkah kayak ratu lu di sini. Kayaknya terlalu dimanjain sama mamahnya si Rini. Lu tuh bukan siapa-siapa, paham lo? Astaga, lu tuh dikalemin dari tadi malah makin ngelunjak ya. Lu ngajakin ribut apa gimana nih, Cak? Lah, ngaca kali. Yang ada lu sendiri kali yang makin ngelunjak dari tadi. Duh, udahlah. Keburu bel, Rin. Ya udah, iya. Oke, kali ini masih gua biarin, tapi lain kali awas lu, Cak. Dih, kenapa sih nih orang? Sakit jiwa kali ya? Lu yang berhasil ngademin suasana langsung bawa Rini ke salah satu meja yang kosong di sana. Nah, udah kita di sini aja. Loh, kenapa? Ini kita duduk di sini. Yakin lu, Dit? Iya, emang kenapa? Ih, lu gak lihat apa kalau tempatnya kotor begini? Manja banget. Terus lihat dong tuh, banyak sisa-sisa saus. Mana ini ada bekas tisu kotor lagi. Banyak kuman. Haduh. Ya udah sih, tinggal dielap. What? Lu bilang apa barusan? Tinggal dielap. Lu mau nyuruh gua ngelap meja ini pakai lap dapur yang baunya kayak bangkai gajah itu? Lebay banget sih Rini. No, gua nggak mau. Lu aja sendiri yang lap deh kalau mau.
lap sendiri. Ah, dasar nih cewek manja bener. Ya udah bentar, gua aja yang lap. Oh, ya udah. Ngalah akhirnya lu yang jadi ngelap meja kotor tersebut. Hehehehe. Coba sekarang lu cium tangan lu sendiri. Hah? Hoek. Gila bau banget. Makanya gue bilang juga apa? Kegayaan sih lo. Kampret nih cewek, membunuh selera makan gue aja. Lo pun langsung buru-buru cuci tangan sekalian ngambil pesanan mie ayam tadi. Selesai ambil mie ayam, lo pun balik nyamperin Rini ke tempat duduk tadi. Rin, ini sebagai rasa terima kasih gue karena lo tadi udah berusaha nyari tempat duduk buat kita, walaupun dengan cara preman. Wah, makasih Adit. Sama-sama. Ya udah yuk, sekarang kita makan. Ayo. Lu berdua pun makan, menyantap makan bersama. Setelah makan, lu memutuskan untuk balik ke kelas. Ketika hendak keluar dari area kantin, tiba-tiba lu papasan dengan Lala dan Dimas yang lagi asik ngobrol berdua. Hahaha, sayang kan? Iya sayang, hahaha. Semoga long last ya. Kayaknya udah saatnya gue move on dan mulai sesuatu yang baru. Bener banget, Dit. Udah lupain aja si Lala. Yuk, Rin. Yuk. Di lapangan basket. Hari ini sepulang sekolah lu ada jadwal ekskul basket. Sambil nunggu pelatihnya datang, lu yang gabut pun duduk-duduk dulu di pinggir lapangan. Aduh, lama banget sih. Nyesel gue datang ke pagian begini. Lagi nunggu pelatih dan yang lain datang, tiba-tiba si Rini nyamperin lu. Si Rini ngikutin mulu. Hai Adit. Eh Rini, belum pulang? Belum nih, tadi abis balikin buku di perpus. Oh gitu. Lu sendiri lagi ngapain? Lagi nungguin anak basket nih. Pada ngaret bocahnya. Oh, lu mau ekskul ya? Daripada lu nunggu gak jelas gini, mending kita jalan yuk, temenin gua shopping di mall. Wah, shopping? Sekarang nih? Kan gua lagi ekskul, Rin. Alah, udah lu bolos aja, Dit. Sekali ini doang sih. Bisa kali, Dit. Buat temenin gua shopping, gua pasti ngebosin banget nih temenin cewek shopping lama. Waduh, dia ngajakin gua bolos. Aduh, nanti dimarahin pelatih. Yaelah, masa gitu doang takut sih? Ya bilang aja lagi sakit kek, atau lu ada kerja kelompok gitu. Atau lu kabur aja, gimana? Ngajarin gak bener. Ayolah Adit, please. Parah, masa kabur sih? Ya abis gimana dong? Duh, ayolah Dit, temenin gua sekali ini aja. Lagian emang lu gak capek apa ekskul mulu? Refreshing lah, ntar lama-lama tampang lu kayak bola basket loh. Waduh. Ya tapi jangan maksa gua juga dong. Maksa? Siapa yang maksa sih? Padahal gua ngajak begini juga biar lu bisa sekalian refreshing. Tapi ya udahlah, kalau lu nggak mau, gua pulang aja. Ngambek si Rini. Dih, malah ngambek. Siapa yang ngambek? Gua nggak ngambek tuh. Haduh, dasar cewek. Langsung kabur. Tapi bener juga sih kata si Rini, sesekali harus refreshing. Oke deh, hari ini gua bolos latihan dulu. Yaudah yuk, hari ini gue gak ikut latihan dulu. Eh, beneran nih. Ya, sekali-kali. Tapi gue ganti baju dulu ya. Oke deh, abis itu kita langsung OTW ya. Setelah itu berangkatlah lu berdua ke mall. Bolos ya, Adit. Dan sesampainya di mall, gue...
Dasar cewek, gak bisa lihat mall, matanya langsung ijo. Sekarang mau kemana dulu? Gue mau lihat-lihat baju di butik dulu. Abis itu kita baru mampir ke toko kosmetik. Waduh, bakal ngebosenin nih. Oh iya, ingetin gue ya, abis dari toko kosmetik kita mampir ke toko sepatu. Belanja terus. Dah, banyak bener maunya. Baiklah, Tuan Putri. Aduh, dipanggil Tuan Putri. Baiklah, kalau begitu babuku, mari kita datangi butik yang di sana itu. Hahaha. Buset, gue dipanggil babu. Lo berdua pun mendatangi salah satu butik mewah di sana. Rini begitu antusias sampai ninggalin lo di belakang. Tapi kemudian langkahnya berbelok ke arah lo. Dia nunjukin beberapa setelan baju ke lo. Dit, lihat deh, bajunya bagusan yang mana? Coba aja yang dress. Oh, yang ini ya? Oke deh, gua ambil yang ini. Oh, ya udah, gih, bayar. Ih, ntar dulu, masih mau lihat-lihat lagi. Tapi dia bayar sendiri sih, nggak minta dibayarin si Adit. Buru-buru amat sih. Rini kembali berjelajah di dalam butik, sementara lu duduk karena udah capek ngikutin dia kesana kemari. Usai beberapa lama, Rini kembali nyamperin lu. Kali ini sambil bawa setumpuk pakaian yang pengen dibelinya. Duh Dit, tolong bawain dong, ribet nih. Itu mau dibeli semua? Iya dong. Abis bajunya lucu-lucu sih, makanya diborong semua deh. Wah gila, mau borong sama toko-tokonya sekalian ini mah. Iya, yuk kita ke kasir. Sambil bawa beberapa setelan baju tadi, lu dan Rini pun pergi ke tempat kasir. Dan betapa terkejutnya lu ketika mendapati total harga baju yang harus dikeluarkan. Sangat tidak wajar. Anjay, mahal bener. Gila, panjang bener angka nolnya. Udah kayak gerbong kereta. Si Rini kaget. Adit? Ya, kenapa Rin? Dompet gua ketinggalan. Si Adit yang harus bayarin. Wah, gimana nih? Hah? Serius loh? Ya masa gue bohong sih? Aduh, bayarnya gimana nih? Lu gak bawa duit sama sekali? Ada sih, tapi gak cukup. Aduh, gimana nih? Sorry, gue gak ada duit sebanyak itu. Ya terus ini gue batalin semua belanjaan gue. Gue taruh lagi di tempat awal. Duh, astaga, masa seorang Rini begini sih? Gengsi digedein. Duh, lu bantuin gua kek, ngapain gitu? Udahlah, jangan ngikutin ego lu terus. Ya udahlah, ini gua batalin semua belanjaan gua. Ah, nyebelin. Karena duit lu gak cukup buat lunasin baju tersebut, akhirnya Rini gak jadi beli baju. Di sepanjang jalan, Rini mendadak hening. Ngambek sih Rini. Ini cewek pasti masih bete gara-gara tadi. Rini? Apa? Buset, galak bener. Relain aja sih, besok lu bisa beli. Relain gimana? Lu tuh gak paham, gua tuh udah langganan di butik itu. Terus tiba-tiba batalin pembelian kayak tadi tuh malu-maluin, tau gak? Tau ah, bete. Ambilin dompet Rini. Ya udah gini aja. Emang dompet lu ketinggalan di mana? Hah? Di rumah. Lu kalau mau belanja, belanja aja. Nanti dompetnya biar gua yang ambilin di rumah lu. Hah? Serius lu? Lu mau ngambilin dompet gua di rumah? Makasih Adit. Secara refleks tiba-tiba Rini meluk lu. Asik, ternyata masih ada tipe cowok kayak gini di dunia ini. Jadi lupa, belum jadian mereka. Gua ambil dompet lu dulu ya. Iya, jadi canggung. Hati-hati di jalan ya, nanti kita ketemuan lagi di sini. Iya, hehehe. Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Lu pun kemudian pergi ke rumah Rini buat ngambil dompetnya yang ketinggalan itu. Ini rumahnya si Rini. Sesampainya di rumah Rini, lu langsung memencet bel rumahnya.
Aduh, ini cara ngambil dompetnya gimana nih? Aduh, deg-degan gua. Ya, siapa ya? Ibu Rini yang cantik. Eh, tante. Oh, Adit, ada apa Dit datang kemari? Ayo masuk dulu. Eh, gak usah tante, di sini aja. Saya cuma mau ambil dompet Rini. Hah? Ngambil dompet Rini? Mau ngapain kamu ngambil dompetnya si Rini? Jadi dicurigai. Eh? Aduh, tante jangan mikir yang enggak-enggak dulu. Saya bukan mau nyuri dompetnya Rini. Ya terus tujuan kamu ngomong kayak gitu tuh apa? Makanya tante dengerin dulu. Dia lagi belanja, terus dompetnya ketinggalan tante. Ah, masa sih? Tante gak percaya. Rini gak pernah lupa bawa dompetnya dia. Secara dia kemana-mana aja bawa dompetnya terus kok. Bahkan ke kamar mandi aja dia bawa dompet. Gak tahu buat apaan itu. Ke kamar mandi aja bawa dompet. Gak ada kerjaan banget. Coba aja tante telepon. Ya udah, sebentar, tante telepon dulu. Ibunya Rini kemudian masuk ke dalam rumah dan menelepon Rini. Dan tak lama kemudian, ia keluar lalu memberikan dompetnya kepada lu. Aduh, duh, Dit, bener kata kamu. Maafin tante ya, tadi udah curiga sama kamu. Apa ini? Curigation? Salah ketik, typo. Curigation. Jadi gak enak, tante. Eh iya, tante, gak apa-apa kok. Makasih ya tante. Saya jalan dulu, permisi. Ya hati-hati ya Adit. Berhasil dapetin dompetnya Rini, lu pun langsung otw balik ke mall tadi dan menemui Rini. Sesampainya di mall, Rin, eh ini dia orangnya datang. Mana Dit dompet gua? Belanjaan Rini pun terselamatkan berkat usaha lu tadi. Makasih ya, lu udah bantuin gua. Gua seneng banget. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kita sekarang pulang aja yuk. Loh, kenapa? Nggak apa-apa. Gak enak aja udah ngerepotin lu terus. Eh, bener nih. Ya udah, kalau gitu. Rini pun ngebatalin semua wishlistnya. Niatnya masih warawiri di mall, tapi karena gak enak sama lu, dia akhirnya minta pulang aja. Pengertian juga si Rini. Akibat bolos kemarin, hari ini lu jadi terpaksa harus ikut ekskul basket lagi. Lu yang haus pergi beli minuman dulu di kantin. Aduh, gak lagi dah gua bolos kayak kemarin. Jadi malah berat tanggungan gua hari ini. Si Lala. Ketemu mantan. Kok belum pulang? Masih nungguin Caca? Pulang sama siapa? Gak tahu. Kenapa gak tahu? Udahlah, please gak usah sok perhatian lagi sama gua. Tau kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Gua duluan ya. Adit. Eh? Kok lu belum pulang? Belum, ada latihan basket tambahan nih. Lu sendiri kenapa belum pulang? Tadi abis ikut latihan drama English Club. Eh, sampai gak sadar. Ternyata ada mantan lu di sini. Ya terus kenapa? Lagian gue bentar lagi mau pergi kok. Oh bagus deh kalau lu mau pergi. Bahkan lebih baik lu pergi sekarang juga. Ngeselin sih ini. Ya sabar kali. Eh iya Dit. Ya. Ngomong-ngomong makasih banyak ya buat kemarin. Lu udah berjuang banget buat gua. Bahkan kemarin pas pulang kan gue cerita ke nyokap, dia terkesima banget sama lu. Kata dia, kapan lagi bisa dapetin cowok kayak lu? Dipuji. Udah ganteng, baik, perhatian, dan penyayang lagi. Panas-panasin si Lala.
Nggak apa-apa Corin, itu udah jadi tugas gua. Ah, Adit. Eh iya, makasih juga ya udah nganterin gua pulang terus. Si Lala udah biasa aja sih kayaknya. Long last ya, gua duluan. Kayaknya udah apa namanya datar lah perasaannya gitu. Nggak cemburu lagi. Lu mau kemana lah? Ya pulang lah. Mau ngapain lagi? Lala ngerasa udah gak tahan dengerin obrolan lu dan Rini, dan maka dari itu dia mutusin buat cabut aja dari sana. Dengan ekspresi muka bercampur antara sedih, kesal, dan galau, Lala angkat dari kantin. Ternyata ekspresi dia sebenarnya sedih, kesal, dan galau, jadi dia disembunyiin kayaknya tadi perasaannya di depan si Adit. Lu tuh ngapain sih, Dit? Masih ngobrol sama dia? Jangan-jangan lu belum move on ya dari dia? Bukan gitu, tadi gue kebetulan ketemu. Oh, bagus deh. Dit, ya. Ngomong-ngomong, lu masih ekskul kan hari ini? Gue boleh ya nemenin lu ekskul? Ya hitung-hitung sebagai rasa bersalah gue kemarin udah bikin lu bolos ekskul. Emang lu nggak ada kegiatan lain? Nggak ada kok, nggak ada. Gue udah free kok. Isinya juga udah bubar, English Club ya. Oh gitu. Ya udah, yuk. Berhubung jam istirahat lo habis, lo pun segera balik ke lapangan.